Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentangkan paper yang bertajuk strategi e-pemasaran melalui platform e-dagang untuk produk dan perkhidmatan usahawan asnaf dalam skop skim jaya diri satu cadangan. Dan paper ni ditulis oleh saya Steph Syamitul Basri dan sahabat saya Nur Syahrizaz Abu Hassan selaku penulis utama dan Farah Nandira Abdul Manan. Okay, untuk pengenalan, usahawan asnaf, bila berkata tentang perniagaan, melibatkan usahawan asnaf ni untuk meningkatkan perniagaan dia, usahawan asnaf ni dia kena fokus. Dan dengan fokus tu diharap dapat bantu dari segi memajukan dan meningkatkan produktiviti dalam perniagaan tersebut. Sebab apa? Sebab bila prestasi perniagaan yang baik dapat bantu asnaf tu, dapat bantu macam mana? Dapat bantu dari segi peningkatan jualan, dapat bantu dari segi pengeluaran produk dan perkhidmatan dia. At the same time, bila hasil yang tinggi tu dapat menyara kehidupan. Dan apa yang kita nak adalah satu hari nanti dengan hasil ataupun dengan perniagaan yang diusahakan oleh usahawan asnaf tu yang membuahkan hasil tu dapat menukar status usahawan asnaf tu daripada penerima zakat kepada pembayar zakat, kan? Dan contoh macam skim jaya diri yang dibangunkan oleh lembaga zakat di Kedah ni, antara tujuannya adalah bila bantuan tu diberikan kepada usahawan asnaf ni, matlamatnya adalah untuk mengeluarkan usahawan asnaf tu. Kita bukan nak bantu sampai bila-bila nak bantu, tapi bantuan tu diberikan dengan objektif the end of objektifnya adalah kita nak penerima bantuan tersebut dapat menukarkan statusnya, kan? Kita nak keluarkan dia daripada golongan penerima asnaf, penerima zakat tu, which is golongan asnaf tu sendiri, kepada golongan yang membayar zakat tu pula, kan? Dan pada tahun 2019, Lembaga Zakat di Kedah telah mengagihkan sebanyak RM2,034,602 dalam skim jaya diri, yang mana diagihkan ni untuk bantu usahawan asnaf ni untuk meningkatkan jualan perniagaan mereka. Tapi apa yang isu yang kita hadapi kat sini adalah dari segi kalangan usahawan asnaf sendiri, kurangnya pendedahan bila berkaitan dengan pemasaran produk dan perkhidmatan. Kita bukan bercakap tentang pemasaran yang berhadapan ni, tapi kita bercakap tentang bila mana pemasaran produk dan perkhidmatan yang melibatkan e-pemasaran, jadi secara atas talian. So asnaf, usahawan asnaf ni dia kurang pendedahan dari segi tu. Dan sebab apa kita risaukan hal ni? Sebab sekarang ni kita semua maklum berlakunya penularan wabak COVID-19, kan? Dan sekarang pun kes akhir-akhir ni makin meningkat, yang mana bila bermulanya penularan wabak ni, kita boleh nampak peralihan tren pengguna, yang mana yang mendorong peniaga ni dia perlu cari satu strategi baru, macam mana nak berinteraksi dengan pengguna, dan at the same time macam mana dia nak mudahkan proses urus niaga tu dengan pengguna. Sebab apa? Sebab kita tahu bila ada penularan wabak COVID-19 ni, kita punya pergerakan ni agak terbatas sikit, kan? So sebab itulah kajian ni nak cadangkan satu strategi e-pemasaran untuk produk dan perkhidmatan khusus untuk asnaf melalui platform e-dagang, kan? Ada sebagai one-stop solution center dengan meluaskan lagi skop dan peranan skim jaya diri dalam bidang pemasaran juga. Dan bila berkata tentang skim jaya diri ni, Lembaga Zakat ni Kedah dia fokuskan untuk sediakan bantuan kepada usahawan asnaf sama ada dari segi modal ataupun bagi barangan untuk pemohon yang ada pengalaman dan ada potensi untuk jalankan aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan lah. Dan maksimum bulan bantuan yang untuk satu permohonan adalah RM5,000 dan maksimum untuk peralatan adalah RM3,000, kan, untuk bantuan. Okey, permohonan untuk RM5,000 adalah untuk peralatan dan RM3,000 adalah untuk bentuk wang tunai.
Dan tujuan kenapa skin jahit diri ditubuhkan adalah untuk bantu bangunkan ekonomi asnaf, khususnya para usahawan asnaf lah. Dengan cara lembaga zakat menyalurkan bantuan jahit diri ataupun kita panggil bantuan perniagaan kepada mereka. Dan setakat ini dianggarkan kira-kira 80% daripada jumlah penerima zakat berubah, kan? Hidupnya berubah, keadaan hidupnya totally berubah sebelum daripada, maksudnya sebelum dia terima tu lain, dan lepas dia menerima bantuan skim zakat ni hidupnya 80% berubah ke arah yang lebih baik. Dan bila bercakap tentang e-pemasaran ni adalah satu proses beli, pembelian ataupun penjualan seperti pengiklanan, pesanan, hantaran, bayaran dan juga khidmat selepas jualan bagi perkhidmatan dan juga barangan yang mana dibuat melalui media elektrik, maksudnya secara atas talian lah. Dan untuk pengetahuan, Malaysia ni adalah sebuah negara yang dikenal pasti mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan e-pemasaran di Asia Tenggara. Sebab apa? Sebab berdasarkan kajian yang dibuat oleh Suruhanjaya, sebanyak 28.7%, iaitu 87.4% rakyat Malaysia ni adalah pengguna internet. So bilalah sampai 80% tu, maksudnya kita nak cakap mostly hampir ke semua rakyat Malaysia ni dia adalah menggunakan internet dan tahu menggunakan internet tu, kan? So sebab itulah kita nak cakap Malaysia ni merupakan salah satu negara yang ada potensi tinggi bila kita nak implementasikan pemasaran tu, sebab kita ada pengguna internet yang sangat ramai. Dan so menggunakan medium pemasaran produk melalui pemasaran ni, kita nak selaraskan pemasaran produk usahawan asnaf ni dengan situasi semasa lah. So that's why lah institusi yang terlibat ni yang mampu untuk bantu ni, dia mestilah mainkan peranan lah, sama ada dari segi bagi latihan ataupun beri sokongan pada asnafan. So ini ada contoh dua institusi yang boleh kehadapan untuk bantu usahawan asnaf untuk dari segi beri pendedahan berkenaan dengan e-pemasaran. Itu program Tunas Usahawan Bantu Mal dan juga program latihan penguasaan pasaran digital. So dua program ni sangat membantu sekiranya usahawan asnaf diberi peluang untuk mengikuti program-program ni. So insyaAllah dapat bantu mereka dari segi macam mana nak buat pemasaran, kan? Macam mana nak menggunakan platform media-media yang ada ni untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka, kan? So dan seterusnya adalah platform e-dagang sebagai medium e-pemasaran. So e-dagang ni sebagai satu sistem atau website yang mempunyai keupayaan untuk membolehkan proses mencari dan memilih produk dalam katalog secara atas talian. So proses ni kemudiannya diakhiri dengan kaedah pembayaran sama ada melalui kad kredit atau kad debit atau pindahan wang secara terus ke bank dan PayPal. So ini contoh macam Shopee lah. Kita ada Shopee, kita ada Lazada, kita ada Alibaba. So itu adalah contoh-contoh e-dagang, kan, yang mana bila kita buka aplikasi tu, kita boleh pilih kita nak produk apa, kita boleh buat carian, kan? Dan Malaysia sendiri dah masuk pasaran e-dagang tu pada tahun 2000, kan? Dan hasil tahun 2018 kita tengok kita punya pengguna internet tu bertambah, kan? So benda ni maksudnya demand tu ada, kan, dan akan ada pengguna sekiranya platform e-dagang tu wujud, kan? Dan perniagaan e-dagang di Malaysia ni dah berkembang dan menjana pendapatan yang sangat banyak, sebanyak 24.6 bilion pada 2017 dan diiktiraf sebagai sebuah negara yang mempunyai potensi dan prospek tinggi untuk pelaksanaan e-dagang di Asia Tenggara. So Malaysia ni bukan negara yang bila kita buat e-dagang tu tak ada sambutan lah. So kita maksudnya negara kita adalah sebuah negara yang sangat berpotensi tinggi, kan? Maksudnya bila e-dagang tu dilaksanakan, dia akan ada sambutan lah. So that's why lah melihat kepada fakta-fakta yang ada potensi di Malaysia ni, penekanan
kepada penggunaan e-dagang di kalangan pengusaha industri kecil dan sederhana ni dijadikan satu agenda dalam rancangan Malaysia ke-9 kan. Sebab apa? Sebab e-dagang ni boleh jadi satu batu loncatan ataupun platform yang sangat-sangat membantu kan dalam pengusaha-pengusaha kecil ni dan sederhana ni untuk meluaskan lagi ataupun untuk apa ni, memperkenalkan lagi produk dan perkhidmatan mereka. Okay. So apa yang kita nak dekat sini adalah kita nakkan platform e-dagang ni jadi satu matlamat pemasaran yang mana khususnya untuk peniaga-peniaga yang terdiri daripada usahawan asnaf kan. So bila ada satu platform e-dagang ni, kita nak mudahkan orang ramai untuk beli barang tu dekat situ kan. Kita panggil apa, one stop solution center kan, which is boleh jimatkan masa dan tenaga, dan pada masa yang sama orang masyarakat ni boleh bantu kan. Bila ada satu platform khas di mana barang-barang yang dijual ataupun diletakkan dalam katalog e-dagang tu adalah barang-barang keluaran asnaf kan. Ini boleh membuka mata ataupun boleh memudahkan orang ramai untuk membantu dalam masa yang sama, membantu asnaf juga untuk meningkatkan produktiviti dan jualan lah produk dan perkhidmatan masing-masing. Sebab apa? Sebab kita tengok kalau dari segi untuk bagi bantuan kepada asnaf ni, usahawan asnaf ni, memang skim Jaya Diri dah jadi satu program pembangunan asnaf sangat berjaya kan. Sebab apa? Dari segi suntikan modal ataupun peralatan dan tingkatkan sejualan tu memang dah berjaya. So jadi kita nak skim Jaya Diri ni luaskan lagi skop dan peranan dia. Contohnya macam bagi latihan, macam mana untuk buat pemasaran, bagi kemahiran kan. Dan juga yang paling penting kita nakkan skim Jaya Diri ni pula ada satu peranan which is bantu dan sokong kan, dari segi mempromosikan produk dan usahawan asnaf ni untuk majukan lagi perniagaan mereka. Akhir kata diharap pihak-pihak yang berkenaan dapat memikirkan kan macam mana kita nak meluaskan lagi ataupun macam mana kita nak aplikasikan kan perkara ni supaya benda ni berhasil kan. Sebab in the end kita harapkan semua masyarakat ataupun semua usahawan asnaf ni bukanlah kekal kan, kekal dan terus berada di dalam golongan asnaf sahaja kan. Kita nak keluar dan jadi penerima pembayar zakat tu pula kan. So that's why lah satu perancangan strategi pemasaran melalui platform e-dagang ni diharap boleh dirangka kan. Kita harap boleh mana-mana isi zakat boleh rangka yang mana dalam platform dalam perancangan tersebut, kita boleh pastikan usahawan asnaf ni dapat menggunakan medium digital ni untuk memasarkan produk mereka. Dan kita harap Industri Zakat dapat menyediakan platform tersebut kan. Dan dengan platform ni bukan sahaja mudahkan masyarakat untuk beli produk dan perkhidmatan asnaf, tapi dalam masa yang sama dapat jadikan platform ni sebagai one stop solution center untuk semua produk dan perkhidmatan asnaf di Malaysia ni. So, wallahu a'lam, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.